Hello guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 5 lagi cuy. Kesempatan kali ini Officer Su lagi yang bakal beraksi, yaitu Guan Xing ya. Untuk stage nya kalian pilih Su, dia ada di main story, yaitu Battle of Chenchang. Kalian harus buka Golden Star Battle of Jiting dulu buat ngebuka Battle of Chenchang ini tuh ya. Kingdomnya support, dan di sini gue bakal setting sedikit. Kita bawa X weaponnya yaitu Wing Blades, Impersonate Dragon Wing, satu lagi Mighty Blade. Skillnya bawa accessory attack boss, quick landernya kita ganti apa tadi nama senjatanya, Wing Blade ya, karena udah level 50 plus harusnya ada nih si Wing Blade-nya pak. Dimanakah dia? Ini dia Wing Blades. Udah nyeret hare, dan untuk outfit terakhir kita pakai original kostum ini. Ini regular kostum 1, regular kostum 2, original kostum, exclusive kostum, boleh deh. Jadi dia ini salah satu anaknya Guan Yu kalau nggak salah ya. Difficultnya di sini minimal hard, kalau boleh ultimate boleh pak. Dan kita bakal langsung ke battle. Misi men-trigger senjata bintang 5 nya ini cukup mudah cuy. Bentar, kalahkan Xiaohui sebelum berita tentang penyusupan menyebar di dalam kastil. Gimana caranya? Pertama kita maju langsung hajar si Su Huang aja. Satu, dua, tiga, empat. Umum 4 kalinya banyak banget pak animasinya. Oke, kalau udah beres kita maju lagi ke depan ya. Setelah itu mati kita hajar si Cao Zhen cuy, untuk apa, membuat save si para inian kita ya. Para katapult dan ini apa sih namanya, ram CG. 1 2 3 4 5. Nah di sini dilemparin batu. Aduh aduh, ini nih yang BT-nya di sini tuh. Oke, ini ulti spesialnya, dia pakai pedangnya Guan Yu. Drop. Aduh 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 aduh, balista dilempar batu, sedih banget anjir. Oke, kalau mereka udah mati kita langsung ke katapult aja cuy. Pilih salah satu aja yang harus kita ini, yang mau kalian hancurkan, nggak perlu semuanya. Buat nge-trigger si armory terbuka aja nih pak. Kalau kalian nggak pakai ini bisa juga sih ditungguin, cuma bakal lumayan makan waktu. Jadi mendingan kalian hancurin aja salah satu balistanya cuy, yang ada di atas tower ya. Lumayan gak ada damage ya nih pak. Aduh hancur dong. Ada lagi nggak? Ya. Aduh aduh aduh. Sakit sakit sakit. Waduh ramnya udah nggak ada lagi cuy. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau cepet di itunya hancurin, cuma kalau nggak hancur nggak masalah. Terus kita kesini. Oke, pasnya kena. Kayaknya ini tipenya poison cuy ya. Nah di sini pintu gerbangnya bakal terbuka cuy. Nah
Nah, kita nyusupnya lewat gua yang dibikin pasukan Wei kalau nggak salah. Di dalam ada gua nanti. Kita tunggu ini terbuka dulu. Gua baru tahu ternyata sikat apulnya bisa hancur ya. Nah, kita harus capture Wei Armory ya. Gua 1, 2 pecah. Ini ulti biasanya. Ini ulti spesialnya lagi. Ah, ini ulti dari atasnya cuy. Kurang sakit ya. Alah, kita ganti senjata. Ternyata dia senjatanya sama cuy. Aduh. Oke. Kita tinggal ke titik-titik hijau yang di depan aja. Nah, Xia Huai-nya ini bakal turun cuy. Jadi sebelum apa? Satu kastil tahu ya. Kita punya jalan rahasia ke dalam kastil. Kita bunuh Xia Huai-nya dulu cuy. Sabar. Nah, tinggal kita bunuh aja sih. Aduh, aduh, aduh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini ulti biasa. Kurang sakit pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau udah beres Xia Huai-nya tanpa satu kastil ketahuan, kalau kita menyusup, excavatrisernya bakal ke-trigger pak. Sebelum itu kita masuk dulu ke dalam cuy ya. Nah, di sini kalian siapin apa namanya? Spirit cuy. Karena lumayan ribet nanti di dalam ada si Balista. Dan setelah nge-capture si armorinya, si Balista ini nggak berhenti cuy. Jadi tetap bisa kita hajar terus. Nah, di sini buka gatekeeper. Nah, ini yang bikin ribet nih. Kita bakal spirit aja. Kita capture armorinya dengan cara bunuh Xia Huai. Belum mati ya. Balistanya dulu nih. Ini balistanya rese sumpah di sini, Pak. 1, 2, 3, 4. Ya Allah. Oke. Sudah beres. Kalau kita udah berhasil nge-capture armorinya, ini nggak berhenti sumpah. Kita ke atas ya, karena discover tracer itu ada di atas sini pak. Kalian tinggal jalan aja. Dan ini dia di itunya cuy, jatah bintang 5 nya. Ini kita skip aja. Kalian bisa langsung masuk ke dalam sih.
Kita ajar Yu Chen ya. Satu, dua, tiga. Eh, kena ras. Dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. Oke. Biar si... apa namanya? Oh, di sini nggak ada inian ya cuy, objektif Golden Star nih. Jadi kita bisa langsung masuk aja sih sebenarnya. Si Zhang Bao-nya bakal ini ya. Terkunci di dalam sini, Pak. Oke. Okay. Kalau nggak salah side story di sini ada deh. Golden Star-nya, tapi gua lupa-lupainnya cuy. Jadi kayak kita tuh make ram. Terus kita buka gerbang di buka tower di sebelah kiri apa kalau nggak salah. Tadi gue mau kasih tahu tapi gue lupa-lupain. Jadi mohon maaf nih. Oke, kita percepat deh karena officer-officer kita udah ngeluh. Tolah. Ah. Oke. Di dalam rame ya. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Ini kotak empat kalinya banyak banget kombonya loh, Pak. Oke, kena ras. Kita spirit. Waduh, yunyunya udah mati, Pak. Kita langsung ke rajanya aja deh. Ini ya, si Hao Zhao ya. Terbang dia si Guanxing-nya. Oke, beres cuy. Jadi begitu cara men-trigger senjata bintang 5-nya si Guanxing ini cuy. Kalahkan Xia Hui sebelum berita tentang penyusupan pasukan Chu itu menyebar di dalam kastil ya. Cukup gampang sih, cuma nge-triggernya yang perlu waktu. Dan ini dia senjata bintang 5-nya, Pak. Si Guanxing. Yaitu Golden Dragon. Kita coba test drive. Oke, jadi ini bintang 6-nya, Pak. Ada gambar apanya? Singa ya. Dan ini di bintang 5-nya. Wah, lebih keren bintang 5-nya cuy, gambar naga. 1, 2, 3. Oh, dia masuknya Inferno nih kayaknya. Api soalnya. Oke lah guys, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Senjata siapa lagi yang bakal kita cari? Kita tunggu di next video ya guys ya. Gue Alvin pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.